Asal-usul nama Saratok, sehingga kini, kewujudan nama Saratok masih tidak dapat dipastikan. Namun, terdapat beberapa versi mengenai kewujudannya. Berdasarkan buku, Legends dan History of Sarawak, yang ditulis oleh Chang Poh, kewujudan Saratok dikaitkan dengan seorang Melayu tua yang bergelar, Dato, dan temannya yang ingin mengunjungi sanak saudaranya yang berasal dari kawasan Saratok pada suatu ketika yang lampau. Kesan daripada usia yang tua, beliau sering berjalan menuju ke arah yang salah. Temannya itu selalu mengingatkan beliau dengan berkata, Salah Tok, dan akhirnya dituturkan secara perlahan sebagai Saratok, hingga ke hari ini. Berdasarkan versi lisan pula, kewujudan nama Saratok dipercayai berpunca daripada pokok salak yang dikatakan banyak terdapat di kawasan Pekan Saratok pada masa itu. Pengunjung yang datang sering mengatakan, salak tu, yang bermaksud, ini adalah pokok salah. Secara perlahan ia dituturkan sebagai, Saratok, manakala, menerusi buku, The Living Legends, Borneo Teling ter Tales yang dikarang oleh Benedik Sandin. Kewujudan nama Saratok diperkatakan berpunca daripada kumpulan seru yang diketuai oleh pahlawan yang bernama Segatok, yakni melarikan diri daripada serangan orang Iban ke sebuah munggu bukit. Difahamkan bahwa munggu tersebut dinamakan sebagai munggu Segatok, sempena nama ketua kumpulan seru berkenaan pejabat daerah Saratok terletak di atas munggu tersebut sebelum berpindah ke lokasi yang baru pada masa sekarang.